Penampilan Lesti Kejora di acara konser perayaan ulang tahun stasiun televisi SCTV. Sukses pukau seluruh penonton dan tamu undangan yang hadir di acara tersebut malam ini. Bahkan para penonton sempat histeris saat Lesti Kejora mulai tampil dan melantunkan single miliknya di atas panggung paling spektakuler tersebut. Teriakan demi teriakan yang memanggil nama Lesti Kejora dengan panggilan Dede kian menggema di berbagai sudut ruangan. Yang tak kalah menariknya lagi, para tamu undangan yang berasal dari kalangan artis dan selebritis papan atas tanah air juga ikut histeris dengan penampilan Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar di konser yang bertajuk SCTV 33 Extraordinary tersebut. Aksi dan penampilan Lesti Kejora malam ini juga banjir sanjungan dan pujian dari berbagai kalangan penonton dan tamu undangan. Bahkan, beberapa tamu VVIP di konser tersebut secara terang-terangan mengatakan dirinya cukup terpesona dengan penampilan Lesti Kejora di atas panggung SCTV. Sebagaimana diketahui, SCTV genap berusia 33 tahun tepat pada tanggal 24 Agustus 2023 mendatang. Berbagai terobosan ekstraordinari dihadirkan oleh SCTV pada perayaan hari jadinya tahun ini. Sebagai wujud rasa syukur SCTV atas kesetiaan pemirsa selama 33 tahun SCTV hadir di industri televisi Indonesia. Rangkaian program Extraordinary Special HUT SCTV ke-33 telah mewarnai SCTV sejak bulan Juli lalu hingga puncaknya akan berlangsung di malam ini. HUT SCTV 33 Extraordinary bertabur bintang yang akan berlangsung Kamis, 24 Agustus 2023. Tidak hanya di layar kaca, SCTV juga menghadirkan rangkaian program Extraordinary di platform digital hingga kegiatan off-air. Kemeriahan di sosial media SCTV akan dimulai dengan siaran live Instagram bersama 33 selebriti dalam P3K, pertolongan pertama pada kerinduan favors. Tidak ketinggalan pula, pemirsa dapat menyaksikan secara live proses penyerahan santunan untuk program kejutan 33 by SCTV dan juga proses pembangunan jembatan ASA secara langsung dalam 33 jam Extraordinary Live. Saksikan 33 jam Extraordinary Live mulai 23 Agustus 2023 di seluruh platform digital SCTV. Malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary akan menjadi puncak dari perayaan HUT SCTV dengan menyajikan tata panggung spektakuler mulai dari indoor hingga outdoor. Bahkan untuk pertama kalinya SCTV juga akan menampilkan LED 3D di atas stage yang disiarkan secara live pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Agnes Mo untuk pertama kalinya akan menyanyikan single terbaru berjudul Get Lose secara live di televisi Indonesia hanya di malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary. Penampilan Extraordinary juga akan dihadirkan oleh sang living legend Iwan Fals, Noah, Dewa 19, Fiat Firza, Mulan Jamila, Lesti, Isyana Otetutis, Mawar De Jong, Kristi, Budi Doremi, Fabio Asher, Mario G, KLAU, Happy Asmara, UN1T, V1RST, Ray Bong, Akela Kalista, Kiesha Alvaro, dan masih banyak lagi bintang-bintang papan atas lainnya yang siap memukau pemirsa di malam puncak HUT SCTV 33 Extraordinary.